guys, kita akan bermain di bab yang kedua terakhir itu, teman-teman. Yaitu di stage ini, teman-teman. Dan di teman-teman, sini kita berada di babnya yang berjudul atau stage-nya ya, teman-teman, ya, yang berjudulinator. Monster ya, teman-teman. Monster Tiran ini memiliki 18 ya, teman-teman. Ya, di sini ada story, teman-teman. Ini core diserap oleh Space Dinosaurus Zeton Dominator Shadow datang menghadang. Wah, mantap sekali, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Sini kita masih memakai squad yang sama, teman-teman. Langsung aja kita ke Star Base. Oke, sekarang kita sudah ke dalam arenanya ya, tentunya ya. Kita pertama-tama mengalahkan kucaci-kucaci ini tentunya, teman-teman. Seperti biasa, teman-teman, kita menggunakan jurus-jurus yang sudah kita dapatkan dengan menaikkan level ya, teman-teman, ya. Jangan lupa untuk ngambil bonus ya, teman-teman, tentunya. Keren sekali. Rasakan itu. Rasakan sambitan dari Ultraman Ginga ini ya. Rasakan itu. Mantap. Ya, teman-teman, ini merupakan stage terakhir dari bab 2 ini, teman-teman, ya. Karena di video next video, teman-teman, kita akan bermain di bab yang ketiga, teman-teman. Pasti akan melawan si monster-monster baru dan seru pastinya, teman-teman. Dan gitu kuat juga, teman-teman. Jadi kita harus terus berlatih, teman-teman, untuk mengalahkan sampai ke bab yang terakhir, teman-teman, ya. Ini, teman-teman, di story mode ini, teman-teman, semakin tinggi stage-nya, teman-teman, maka semakin susah juga ya, teman-teman, ya, untuk mengalahkannya, teman-teman. Dan di sini keju naga merahnya, teman-teman, sudah mulai tebal ya, teman-teman, ya. Darahnya sudah mulai agak banyak ya, teman-teman, ya. Dan mulai serang kita mulai lembek gitu loh, teman-teman. Kenapa ya? Oke, masuk portal baru ya. Oke, yang paling untuk mengalahkan kurcaci ini lagi ya, teman-teman, ya. Jadi teman-teman, misi kita pentingnya itu mengambil ini dan mengalahkan bosnya, teman-teman. Bosnya ini berada di paling belakang portal ini, teman-teman, ya. Yang itu kita dihadang oleh kurcaci ini, teman-teman, atau anak buah dari bosnya itu, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, di stage ke-9 ini, teman-teman, ya, di bab terakhir, yaitu di bab terakhir di bagian 2, teman-teman. Yaitu ada si monster tiran, teman-teman, ya. Monster tiran sudah berevolusi, teman-teman, menjadi mega tiran gitu loh. Mantap sekali ya, teman-teman. Di sini ternyata kita sudah dihadang oleh monster hiu, teman-teman, ya. Atau di dunia predator itu Genghistan, teman-teman. Si hiu air tawar itu, teman-teman. Tapi ini adalah hiu alien, teman-teman, ya. Tidak tahu namanya, teman-teman. Nah, darahnya ini sudah mulai tebal ya, teman-teman, ya. Biasanya, teman-teman, dalam satu stage itu, teman-teman, kita hanya memakan waktu sekitar 1,5 menit, teman-teman. Ya, ini sudah berlangsung sekitar 3 menitan gitu loh, teman-teman. Pastinya makin lama makin seru ya, teman-teman, ya. Pastinya, teman-teman, sepanjang lagi cerita kita, teman-teman, tentang game Ultraman ini, teman-teman. Makanya, teman-teman, untuk selalu support channel ini, teman-teman, ya. Nah, di sini kita sudah bertemu si Tiran. Tiran ini memakai skin, teman-teman. Sudah itu sudah berevolusi menjadi batu ya, teman-teman, menjadi fosil gitu loh, teman-teman. Nah, teman-teman, tanpa disangka, teman-teman, kita sudah mengalahkan si Tiran itu ya, teman-teman, tanpa mengambil bonusnya itu, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai sini saja video dari kita, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman, untuk di like, komen, dan subscribe ya, gitu, teman-teman, ya. Akan ada video-video menarik lagi nanti kalian, teman-teman, itu jangan sampai ketinggalan, teman-teman. Saya Kendo Games pamit, bye.